Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dengan saya Muhammad Tamyiz. Pelajaran PAI pada kesempatan kali ini, semoga anak-anak dikasih kesehatan oleh Allah. Pada masa-masa pandemi ini, Allah memberikan kemudahan, kesehatan kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami akan mengupas tentang bab 2, semester 2, yaitu berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bicara berbusana, tentunya kita memiliki pandangan yang berbeda tentang kaidah berbusana, di mana setiap manusia itu kelihatan mulia di sisi Allah dan di sisi manusia pada umumnya, karena busana itu mencerminkan akhlak kepribadian kita. Jika busana itu baik sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh agama kita, maka tentuannya jadi baik pula menurut Allah dan menurut Rasulnya. Oke, langsung saja kita ke bahasan berikutnya. Berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam itu memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama, perintah berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi ada syarat-syarat bagaimana Islam memberi ketentuan, batasan-batasannya seperti apa. Yang kedua, perilaku berbusana sesuai dengan syariat Islam dan hikmahnya. Kalau sudah mengenakan busana itu, bagaimana tindakan kita? Cermin akhlak kita, etika kita ketika kita sudah membawa busana muslim di tengah kehidupan bermasyarakat itu seperti apa? Pengertian busana menurut syariat Islam, yaitu busana menurut syariat Islam tidak hanya berfungsi menutup dan melindungi tubuh, tetapi menutup aurat dari orang lain yang bukan mahramnya juga termasuk bagian dari pengertian itu. Artinya menjaga aurat kita agar tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, itu juga menjadikan bagian dari bahasan kita, yaitu agar ketika kita mengenakan busana itu juga mempertimbangkan efek-efeknya. Adapun dalil-dalil yang ada, yang sering muncul dalam hal berpakaian atau berbusana sesuai dengan syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, tentunya surat Al-Ahzab ayat 59 ini memberikan sebuah perintah. Ayatnya saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayna wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal.
Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada bahasan ini, kalau kita telusuri yang digunakan ya-nya itu adalah ya nida. Ya ayuhan nabiyyu, perintah untuk berjilbab ini tidak hanya diwajibkan bagi umat muslim saja. Bahkan sebelum umat muslim pun diperintahkan untuk memakai jilbab. Akan tetapi karena ini konteksnya Al-Quran, maka muslim, seorang muslim dan muslimah diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Makna jilbab sendiri sangat interpretatif sekali, kaidah-kaidah dan batasannya. Dalam berbusana muslim memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kaidah fikih. Yang pertama, pakaian tersebut harus bersih dan suci. Arti dari bersih atau nadhif atau clean dalam bahasa Inggris itu pakaian harus dicuci tentunya, baik dengan sirat tangan, kemudian syarat-syaratnya harus memenuhi di voucher atau sekarang itu modern menggunakan mesin cuci. Yang penting secara kaidah fikih itu terpenuhi bagaimana cara membersihkannya. Kemudian suci, suci ini adalah dalam mencuci pakaiannya itu harus memenuhi syarat dan kriteria secara hukum syar'i. Jadi tidak hanya asal pakai sabun, pewangi saja, tidak, tapi air yang dibuat mencuci itu sesuai aturan apa enggak. Nah, paling enak ya nyuci di sungai, itu air yang mengalir, atau mungkin di pancuran gitu. Jadi ada kaidah-kaidah. Untuk memisahkan pakaian suci dan tidak ini harus juga diperhatikan bau dan misal memisahkan antara pakaian yang tidak terkena najis dengan yang tidak terkena najis dengan yang kena najis dipisah gitu kan. Jadi harus, tidak boleh kemudian yang kena najis sama yang tidak kena najis dijadikan satu. Nah, itu nanti malah semua jadi najis. Maka cara-cara mencucikan ini juga harus diperhatikan anak-anak. Syarat yang kedua yaitu dalam berpakaian itu harus tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Jadi tidak tipis, misalnya pakaian itu terbuat dari sutra, jadi transparan, jadi kelihatan sekali lekuk tubuh bodinya itu. Jadi kenapa kok tidak boleh seperti itu memperlihatkan lekuk tubuhnya itu? Karena pakaian itu memberi atau menjaga diri kita dari pandangan yang negatif. Artinya ketika kita berpakaian yang memperlihatkan aurat kita, itu cermin akan menggoda banyak mata. Artinya disitulah ekses mundur, ekses negatifnya muncul di sana, di pandangan-pandangan yang menjadikan syahwat seorang itu berpikiran aneh-aneh. Itulah yang perlu kita perhatikan bagaimana agar pakaian tidak tipis dan memperlihatkan lekuk tubuh kita. Jadi proporsional lah, jangan terlalu ketat gitu. Seperti itu. Syarat-syarat berbusana yang ketiga yaitu pakaian terbuat dari bahan yang diperbolehkan. Artinya dari kapas, dari bahan-bahan dasarnya harus jelas gitu. Jadi tidak boleh kemudian pakaian itu terbuat dari misalnya kulit-kulit apa hewan yang diharamkan, contohnya kulit anjing gitu kan. Apalagi mekanisme penyamaannya juga tidak mengikuti kaidah gitu. Jadi kemudian pakaian yang digunakan untuk beribadah juga harus unsurnya jelas, tidak boleh kita menggunakan misalnya pakaian hasil curian gitu kan, hasil rampok gitu.
juga harus dipertimbangkan. Jadi syarat-syarat berbusana sesuai dengan syarat Islam itu, bahan-bahannya itu dari unsur dari apa? Tentunya dari sutra itu juga tidak boleh. Kalau bagi laki-laki diharamkan menggunakan pakaian pakai sutra, karena itu menimbulkan ekses yang negatif bagi dampak sosial kehidupan masyarakat. Berlaku berbusana sesuai syariat Islam dan hukumnya. Pada poin kedua ini, kita harus tahu bahwa ketika syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan dalam berbusana muslim, seorang itu sudah kaidahnya sudah sesuai lah dan muslim. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah setelah orang itu berbusana muslim, yang perlu dijaga adalah perilaku berbusananya, perilaku kelakuannya. Jangan sampai busananya muslim tapi perilakunya tidak islami, itu kan yang lucu sekali. Maka dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang ketentuan berbusana bagi seorang muslim. Yang pertama yang diberikan anak-anak yaitu bagi seorang laki-laki ketentuannya yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki itu baina surah warubah. Surah itu pusat atau bahasa Jawanya itu udel. Rubah itu dengkul atau bahasa Indonesianya itu lutut gitu ya. Jadi antara pusat sampai lutut itu aurat laki-laki. Jadi seorang laki-laki itu misalnya menggunakan celana pendek kemudian dadanya kelihatan, itu boleh apa enggak? Ya enggak apa-apa, di luas konteks secara syar'inya begitu, enggak masalah. Kemudian yang kedua, pakaian seorang laki-laki atau seorang muslim tidak boleh terbuat dari emas dan sutra. Nah, tadi kan di atas tadi sudah saya jelaskan tentang sutra tidak boleh seorang laki-laki menggunakan sutra, karena itu identitas kemewahan bagi seorang laki-laki. Itu menjaga akses sosial kita. Jadi perasaan ekonomi masyarakat sekitar itu seperti apa, kita harus jaga juga seperti mereka itu ya. Jadi untuk yang ketiga yaitu tidak boleh ketentuannya itu menyerupai busana perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh ketentuannya itu menyerupai pakaian wanita. Disebutkan Rasul, seorang laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan seorang perempuan pakainya tidak boleh menyerupai laki-laki. Menggunakan anting, menggunakan kalung yang terbuat dari emas itu juga. Maka saya masih banyak melihat kadangkala anak-anak laki-laki itu menggunakan kalung emas gitu. Maka saya himbau jangan gunakan, karena ini ketentuannya secara agama tidak boleh.